yang sejatinya milik kita sendiri yang adalah akan dibawa gawe sangu mati. Ono telung perkara siji anak soleh sing solekah gelem dongake marang kubure wong tuwa kaya to Pak Dono karo Pak Kasmo. Nah, itu sebagai contoh. Yang kedua adalah ilmu apa sedekah jariah termasuk acara siang hari termasuk ini. Acara hari ini adalah membawa menjenengan untuk tuntunan di akhirat nanti. Betul, karena betul. Harta benda yang sejati yang dibawa mati adalah amal sedekah penjenengan. Karena sing ana dunyo iki bertitipan gitu. Nek mung masalah mobil apik, motor apik, omah apik kuwi nek mati mesti ditinggal. Mesti ditinggal nek digowo mosok arep lebokke nang kuburan. Yang jelas ngoten Pak Dono, ya toh. Oke. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Secara tidak langsung dari teman-teman jahat adalah memberikan motivasi. Betul. Betul. Memberikan edukasi kepada semua ya hadirin yang hadir Leras. Bahwa kita walaupun kita tidak mampu, tapi setidaknya kita bisa membantu orang yang membutuhkan. Ya paling betul tidak sekali. Ini dari kolaborasi dari beberapa latar belakang sing duwe ilmu macam-macam, ono sing pinter ngeson, ono sing pinter nyangkem, ono sing pinter naboh. Luar biasa. Dimanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Justru di sini kita memotivasi kepada teman-teman seniman, khususnya di Kabupaten Semarang. Awake dhewe arep sedekah karo nggowo duit orang duwe. Tapi bisanya berkarya, yo kuwi hitungane. Hitungane melu sedekah. Berkarya ditonton uang menghasilkan uang untuk donasi anak yatim. Insyaallah serentetan apa acara malam hari ini membawa siang hari berkah. Ini, siang hari ini. Betul. Siang hari ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan ini Mbah Mukas. Betul. Setelah tadi ada sedikit pencerahan dari calon ahli kiai, betul. Calon ahli ustadz, ini ada himbuan dari Bapak Polsek Bawen, Bapak Nasoka. Semoga Bapak waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya yang terhormat kepada panitia, kemudian dari kelompok kesenian Jaah ya. Nggih. Jaah se Desa Doplang. Nggih. Pada kesempatan ini saya selaku Babin Altimas Desa Doplang dari Polsek Bawen sedikit memberikan himbauan atau tambahan dari panitia. Yang jelas kami dari Polsek Bawen menyampaikan titipan dari Pak Kapolsek. Sebelumnya kita akan disyukur kepada Allah SWT pada siang ini kita masih diberikan keselamatan, kesehatan. Amin. Kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara penggalangan dana dalam rangka untuk yatim piatu Pak ya, yatim piatu. Jadi ini tujuan kepada panitia sangat bagus sekali. Ya kita dukung semuanya, nanti mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan aman, lancar sampai selesai. Amin. Kami sampaikan pada kesempatan ini dari kami menyampaikan bahwa saat ini kita masih masa-masa pandemi, jadi kita belum selesai corona, ini masih level 2. Jadi kemarin dari panitia kita suruh menghadap atau menyampaikan izin ini ke Polsek. Yang jelas dari Polsek, Pak Kapolsek sendiri, Pak Ibtu Solekan, ini belum bisa memberikan izin ya. Namun mempersilakan acara ini diselenggarakan dengan catatan bisa dijaga keamanan bersama, ketertiban. Yang paling pokok adalah karena ini masih masa pandemi, silakan protokol kesehatan tetap dijalankan. 5M jangan lupa, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Ini yang perlu kita antisipasi. Nanti mungkin akan dipantau atau di sambangi dari Polsek, jelas kita, saya sendiri diwanti-wanti untuk mengimbau kepada pengunjung agar dalam pesanan ini berjalan dengan aman, kita menjaga bersama karena di desa ini masih ada corona. Terbukti kemarin ada beberapa orang masih menjalani karantina. Ini saya harapkan kepada panitia, semua seluruh kru-kru yang ada di sini bisa membantu kami untuk menjalankan, menjaga keamanan bersama, keamanan, ketertiban, masalah kerawanan dan sebagainya. Tolong ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Para pelaku seni,
tujuannya adalah untuk memberikan hiburan kepada masyarakat di saat doplang. Mungkin selama ini kita artinya lama tidak ada hiburan, Pak ya. Jadi ini kesempatan untuk para pelaku seni memberikan hiburan kepada masyarakat. Mohon digunakan sebaiknya. Yang penting tetap dilaksanakan sesuai aturan yang ada ya. Patuhi protokol kesehatan dan laksanakan himbauan dari pemerintah. Ini masih ada himbauan dari Pak Bupati sedangkan Ibu yang bulan ini tahun ini masih diberlakukan PPKM mikro, kita masih level 2. Kemudian yang terakhir yang kedua, selamat menikmati acara ini. Kemudian pesan dari Pak Kapolsek, acara ini seyogyanya dilaksanakan sampai malam, namun beliau tidak mengendaki. Ya, jadi diberikan izin sampai sore, Pak ya. Kalau sampai sore aja, tadi malam sudah enggak ada acara lagi. Ya, mohon nanti panitia bisa mematuhi himbauan kepada ini daripada Pak Kapolsek untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Dari kami hanya itu aja, silakan dinikmati hiburan ini dengan harapan bisa memberikan motivasi pada kita semuanya agar kita semua menghadapi corona tetap semangat, tetap mengembangkan apa yang menjadi kreasi kita terutama di bidang kesenian. Ya nanti mudah-mudahan setelah ini dari kesenian di satu pelan dan sekitarnya bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya dan nanti banyak acara kegiatan sehingga menghasilkan kemajuan-kemajuan yang mungkin selama ini dilaksanakan atau mungkin ditampilkan untuk bidang kesenian. Sekali lagi dari saya, dari wakil daripada Polsek Mbak Wen, mungkin ada kata-kata yang kurang pas, kurang pas dan kurang berkenan, saya mohon maaf sebesarnya. Kemudian saya akhiri dengan ucapan, saya kembali ke acara. Saya akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Nasoka selaku Kepala Kabtimas, ya perwakilan dari Polsek Mbak Wen yang tadi sudah memberikan hiburan kepada kita. Betul sekali. Nah, meskipun ini saya buka ini dulu enggak apa-apa ya. Oh ya. Ngomong-ngomong. Ini meskipun tadi Pak Kapolsek dalam artian tidak memberikan izin tapi mempersilahkan. Nah, itu ini, berarti dari kesadaran kita masing-masing iya, untuk menjaga protokol kesehatannya, untuk menerapkan juga, dan ini semoga menjadi amal ibadah dari Pak Kapolsek Mbak Wen beserta jajarannya karena sudah mempersilahkan. Saya ini tergantung awak dewe, tergantung kita karena tujuan kita juga baik ya, mulia, Mas Dono ya, mulia insya Allah ya, tujuan kita mulia ini juga untuk rutinan, sebenarnya kita rutinan loh dulu loh tapi karena adanya pandemi jadi ya rodok direm ini lah. Perdana rodok direm, rodok minyi-minyi carane mlaku lagi berangkang meneng saiki Mas dulu Dono. Dulu perdana di Pasar Hewan Ambarawa ya, itu dulu istimewa juga istimewa. Itu mudah-mudahan di sini juga gak kalah waktu sama setelah kurang lebih 3 tahun kita vakum hari ini. Terima kasih seluruhnya dari warga sini ya, warga Doplang, Cemerlang dan sekitarnya. Dari warga Doplang enggak apa-apa kita sebut desa ya. Ini enggak live desa. Kan? Dari Jaa Channel kita live enggak? Enggak kan? Record aja. Cuma record. Belum enggak di live ya. Off air kan? Ya. Terima kasih. Karena memang dilarang untuk kita ini juga himbauan dari semua pengunjung, dari penonton ataupun panitia, dari pedagang semuanya. Tidak usah memposting kegiatan kita hari ini. Ya, secara live, mungkin bisa di live besok. Bisa. Status di sosmed besok. Gitu. Istimewa ya Mas Dono ya. Setahun sekali kita tetap mengadakan setiap malam satu suro. Itu ulang tahunnya ulang Jaa. Tahun Jaa. Kemarin kita sudah 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun Jaa, kita juga terus? Mengadakannya kecil-kecilan Mas. Karena memang kita juga gak ada pemasukan dana dari anak yatim. Hanya formalitas karena aja. Karena sangat minim dari kegiatan kita. Bener. Karena dari dana tersebut kita mendapatkannya juga dari acara seperti ini. Iya acara seperti ini, berarti kita itu prihatin bukan prihatin terhadap kita. Betul. Ki bersidih lah nak ora payu, ora popo rezeki, Gusti Allah sing ngatur. Tapi anak-anak kekasih Allah itu loh yang kita pikirkan juga. Betul sekali.
kali. Kasarane job yo bedino. Iki sok kabeh son-son kondang. Misale koyo son-son laris. Iya, koyo son ora payu, penyanyi ora payu, ora kawatir wong penyanyi ya iso tandur, iso dodol jamu, ya toh. Iya, iya. Iso dodol kerupuk. Iki pokoknya hari ini kita spesial untuk anak yatim 100%. Sing rene keroyo-royo nggawa audio. Audio. Sing rene keroyo-royo nggawa panggung. Nggawa panggung. Ora ana sing rene kroyo ora nggawa apa-apa. Ora nggawa apa-apa. Ora bayaran kabeh. Pokoknya ini istimewa semuanya 100% dana yang masuk. Masuk ke anak yatim. Kas anak yatim setahun kita sekali kita, setiap malam satu suro kita bagi. Tapi sekarang dua kali loh. Dua kali. Teh Susi. Kita sama lebaran. Menjelang lebaran. Biasanya H-3 menjelang lebaran kita sebagian kita bagi. Iya, kita salurkan ke anak-anak ibaratnya anak-anak binaan Jaan di Kabupaten Semarang gitu ya. Ini dan didoakan bolo-bolo muga-muga sing duwe son diparingi awet. Besok iki ora jeblukan masone. Ora jeblukan ora. Sesuk jope ora ana pedote. Wong ya diparingi panjang umur, sehat, rezeki oke. Amin, amin. Sing penting aja bojone sing oke. Oh, jahe wong soleh-soleh ya Mas ya. Insyaallah. Bukan. Jaah itu bukan seperti orang slogan kita. Ya. Kita itu bukan orang baik. Contohnya aku ya jauh kayak lupute ya Mas. Kaya ono kaya to awakmu, biasanya sing nyok wangkal ning pon-ponan. Iya, jelas. Aja dipamerke. Lah ya lho nek pon apa ora mangkal dek kono awakmu marker. Iya. Kita memang berlatar belakang dari orang-orang yang tidak baik, tapi kita mencoba untuk berbuat baik. Iya, amin. Dan semoga bermanfaat. Ini menunggu dari pasukan Gedruk Prabu. Prabu Pit Buto. Ini featuring Buto. Lagi persiapan dari baru prepare. Iya, prepare. Jam pertama kalau mau dituduk mau dikeplak monggo. Enggak apa-apa, duduk iya aja. Nah, yang penting aja ngeplak MC-ne wedok ya. Iya, jika himbauan khususnya dari semua pengunjung tetap pakai masker protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Yang enggak bawa masker bisa ke stand pintu masuk. Di sana disediakan masker gratis. Sing penting gawa masker. Sing penting gawa masker. Dinggo, tapi nak jenengan pas udut apa dahar ya dicopot. Sing wedok-wedok ora lipenan ya ora nyetok, wong wis maskeran. Panitia yo nyiapke lipen kok. Oh, panitia nyiapke lipen, Mas. Lah kayak kacahaya kayak gawa lipen. Oh, ngono, tak kira nyiapke lele. Karo promosi deh. Yeah. Jika hiburan ini dari teman-teman panitia semuanya yang belum makan siang, dipersilakan untuk ke sebelah kanan panggung, ada menu makan siang di sini. Kalau dari sana sebelah semuanya kanan, panitia. Kalau dari sini sebelah kiri. Betul, betul sekali. Oke. Okay. Wah, iki sore, waduh, anak ngene barang Mas. Lampu klip-klip Mas. Ini berarti kita nanti kayak ajib. Iya, kita kayak di TV-TV itu. Setelah sekian purna tidak melihat kayak gini. Lah aku iki lho, membengi do cek sound gek gunele iki lho, rasane iki ayem. Kok suarane sound iki apik banget ya? Karena wis pirang-pirang tahun kuping ora ngrokok. Oh, ini ceknya udah dari tadi malam. Udah tadi malam. Berarti kita wingi le persiapan. Dari kemarin itu teman-teman Jaah itu enggak tidur. Kuwi sing ora turu, nak sing turu ya turu. Oh, sing turu ya sing ayo. Bentuk yang nginep di sini prepare-nya dari tadi malam ini luar biasa. Saya ke wes ora siapa kita? Ya, kita kita perlu gitu ya sebelum kita mulai ya, kanggo penyemangat. Oh, enggak boleh. Ya. Oke. Okay. Pokoknya kita anak-anak syariah insyaallah. Insyaallah. Yang penting kita fokus ke situ, kita enggak usah sebut satu persatu karena ini sudah ada batasan dan aturan. Sekali. Pak RW, selama pandemi kegiatanmu apa aja? Kalau saya alhamdulillah saya punya proyek. Oh, jadi mandor. Jadi mandor saya kita. Kuli bangunan. Alhamdulillah, aku ya perlu perlu dibayar. Aku ki duwe utang karo bologo ki lho. Sapa? Sing pengen baju koko lurik lho. Lah sing gek mlaku mundur. Oh, juragane. Nganu, lemon. Juragan lemon. Juragan lemon. Oh, jane ya makmur-makmur. Ini tadi nanti bawa rombongan ya juga ketua asuh. Oh, nanti ada ya. Ya pokoknya ada. Enggak usah disebutan, enggak usah disebutin. Enggak usah disebutin. Lah aku kan promo. Ada ya? Surprise ya. Ada. Oh ya ini apa personel jauh juga dari kopeng Getasan kopeng nanti dari Temanggung juga insyaallah bisa hadir ya.
Ini alhamdulillah kita sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung. Pendukung, tim panitia, semua masyarakat. Ya. Semuanya juga ini pokoknya tanpa pengunjung kita yang juga tidak gak ada bisa apa-apa. Dan tidak berani kita sebutkan satu persatu. Yang jelas yang sudah mendukung acara ini. Ya, terima kasih pokoknya lemah-lemah teles. Pergoming Yudan. Membengi ya. Oh, aku gebelet-belet ya membengi nopo iki. Oke. Ada lagi ya. Gimana dari Prabu? Ini untuk para niyoganya boleh kok mulai nabo-nabo kita juga. Nabo-nabo monggo silakan. Silakan. Nanti Mas Endok biasanya Mas Endok. Ini juga rekan Jaah. Dia yang carane pentolane Mas, pentolane iki nek cara kasarane ngetrene ya ketuane. Ya nak carane Tony, pentolane iki sing dituthuk kuwi. Udah, kok ora ana hubungane karo Tony. Tony ora ndek grup. Lho kan pentol. Ndek grup jak awake dhek tak tokke yo. Kan pentolan. Sing dituthuk Tony kan pentol. Bukan, itu maksudnya dia dari anggota Prabu Erlangga juga dari rekan Jaah. Oh ya, Jaiponge kon jajal. Jaiponge diduduk Mas. Akang tukang kendang. Oh, enek penyanyine Mas. Loh. Penyanyine wis teko. Kok kaya aku ya Mas, aku ya nyok ngono kuwi kadang kok Mas. Iya. Aku ya aku. Oh ya. Biar dari teman-teman Prabu bisa cek sound ya dari menabo-menabonya. Ya. Dan ini nyun sewu. Ya. Teh Susi, ini tampaknya rahang saya udah mulai kemeng karena udah 2 tahun hampir enggak kepake bengok-bengok sampai kehabisan kata-kata. Iki aku arep jaluk ganti Mbah Mukas. Bapak Mas. Panggilan Mbah Mukas. Sini. Ganti. Iki rahangku wis mulai kemeng. Oh, baru sibuk. Allah iso sibuk kuwi. Masa aku ya omong-omong dhewe. Oh, aku boleh Dirin. Ora apa-apa. Dirin. Ini merupakan Dirin. Dirin. Sing paling gandeng di antara 45 anggota Jaah. Cowok iki Dirin idolane tapi iki boloku lho iki boloku lho Dirin ya bolon. Oh aku bolone Ceko Dirin takon nih bagaimana kesan. Panjenengan dengan kegiatan kosek iki tenanan 8 tahun melu Jaah kok. Dia bagian audio ya, ini dari kemarin pagi belum pulang belum istimewa aket jipuk ireceng Mas sampai rampung masak. Aku ngerti mau bengi iki sampai jaket karo celana sarung iki disusulke bojone. Dititipke karo Mbah Mukas. Udan-udan donong kene belet-belet adem. Kita totalitas. Iya. Pak Don, gini juga saya memberitahukan ya, bahwasanya anggota Jaah itu terdiri dari berbagai macam latar belakang. Toyoto awakmu, tukang parkir. Tukang parkir. Toyoto aku bakul besi. Aku ki. Pokoknya ada semuanya. Sing tukang sound ya ono, operator ono, penyanyi ono. Dan juga yang paling penting, Jaah itu meliputi pokoknya kita kesatuan. Ora mung wong muslim. Iya. Nasrani juga ada, iya. Buddha juga ada, pokoknya kita welcome. Kita enggak menjurus dengan satu kepercayaan, pokoknya kita nasional. Iya. Nasional demi anaknya. Selama panjenengan punya tujuan yang mulia, bergabung dengan Jaah monggo. Bisa. Orang ketok ngemelu Jaah kuwi arane tombok karo tombok. Iya, itu pasti. Nah, tapi memang itu syaratnya. Iya. Rata-rata wong nak arep melu anggota Jaah ditakoni, "Lah kok pitakone kaya ndok alam kubur to, Pak?" Abot pokok men abot. Iya. Jadi untuk mungkin ada yang berminat ikut gabung bareng Jaah Entertain, bisa. Kita bisa berbagi ilmu di sini, gak harus dari orang-orang entertain. Gak harus. Dan kita juga gak harus dengan satu kepercayaan. Kita pokoknya Bhinneka Tunggal Ika. Pokoknya arep beda-beda, awak dhewe iki tujuane siji. Tetap satu. Betul. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Betul sekali. Ana arep padu bareng nih Bro. Besok iki aku ya cangkemku meniren tenane. Ya, mungkin break dulu ya. Kita sudah dulu sambil menunggu dari teman-teman Prabu Erlangga kita cek sound. Kita mimik dulu. Oh, kita mimik dulu. Thank you.
ngaturakan sugeng siang kagem para pamiyarasi kakong saha putri sugeng amirsani kepanggihan kaliyan Prabu Elangga. Tidak lupa saya ingatkan kembali untuk tetap prokes nggih. Ingkang nonton ngagem masker. Ampun supe nggih. Thank you.
Tidak usah di-upload di media sosial.
asli lo le. Are kete. Oh oi, oh oi, oh oi, oh oi, oh oi. Oh ah ho i. Satiane kalakon lengolak ya setan rakelakon tiwas etan rakelakon timon sikarane bangun nagarane ayo bangun nagarane sekilo pun bulane karo bojo abot butone karo bojo abot butone ya hae. Oh oi. Rucake para sarjana, ayo padha ngoyo. Lestari Widodo, jumeneng Lestari Widodo. Oh,
asli banget. Oh oh. Oh ah ho i. Oh oi. Oh oi. Oh oi. Oh oi. Oh oi. Oh oi. Thank you.
Prabu Elaka. Sampai jumpa.
pipimu mesti tak ciwel 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 lali janji ini tabane alasane maka laki tandan kowe ora teko anjing ngaturaken sugeng siang kakung para pamiyarasi kakung saha putri sugeng amirsani ampun supe nggih maskere ampun lali diagem nggih ngaturaken sugeng rawuh mohon perhatian sebentar untuk para penonton atau pengunjung semuanya panitia pedagang terkecuali pokoknya tidak ada yang kecuali masker harus dipakai semuanya harus prokes protokol kesehatan dan jangan diupload oke mohon bantuannya teman-teman penonton semuanya jaga prokes masker dipakai kalau tidak ya bawa masker itu di parkir ada silakan minta di teman-teman parkir sana gitu terima kasih jan-jane kowe gelagatmu sajak nyobriati hatiku sujono kowe kencan karo wong lanang liya tawang mangku nganti lingsir srengeng kene ana kene aku nunggu kowe wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko nah perlu diingatkan kembali jih ampun supe maskere senajan sindere ra maskeran iki rong wayahe nek maskeran jur piye Anjing ngaturaken sugeng rawuh kepanggihan kaliyan Prabu Erlangga. Nggih. Jan-jane kowe ning ngendi? Gelagatmu sajak nyupriati. Atiku sujono.
Joget tok, ayo. Ayo bareng-bareng. Ayo. Ayo ngene. Ayo. Ayo, Mbak. Ngene, Mbak. Ayo, Mbak Susi. Sebelum aku tahu
sih gedrok sih. Desi. Ayo Kak. Ayo si. Ni. Ayo ni Siti. Lanjut. Lanjut. Yo. Ijazah Baed. Terus ke? Aji. Aji, ini pen kamu, Ci. Ayo jenengan yo, Mitra. Mitra. Ijazah Baed. Corona rong tahun nyanyi ya. Lanjut. Monggo Mbak Pre. Ora Mas, lanjut. Iki terusane piye iki? Tak bisa.
Pulau Solo. Oi. Prabu Erlangga. Ayo, asli loh nih. Bali, karyo bakar yang neng proso ku merekut sempun cangco tali wondo maku kel senyo dampya-dampya kinen asli suaraniku murus apnya rebut karso ngestu bodo kawonyo sanyo tosa juru-juru nyayai karyo. Oi. Aurat gede. Oi. 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 Budaya Putra, yogonya mohon ke sebelah panggung, yogo dari Turangga Putra Budaya. Sekali lagi, teman-teman yogo dari Turangga Budaya Putra, oi. Mohon ke sebelah panggung. Thank you.
sekali lagi teman-teman yang belum tidak jago atau tidak panitia, tolong turun dari panggung. Sekali lagi yang di panggung yang tidak berkepentingan, mohon untuk turun. Terima kasih. Ayo para buta bodoh balik.